Ngasih undangan sama bapak. Jadi kamu dapat orang mana, kerja di mana? Di kehutanan. Yang penting asal jangan dibawa ke hutan aja udah. Jadi memang kemarin saya udah bilang sama dia, iya. Kita datang ya, mendingan kita ke Jakarta. Ya. Tapi mengingat, menimbang, memutuskan. Pada hari ini kita bersama-sama Mbak Devi. Iya, tepuk tangannya mana dong, luar biasa. Mas siapa? Irwan. Mas Irwan ya, Mas ya. Ingat Mas, ini adalah yang pertama dan terakhir. Dengar yang pertama. Kira tadi coba. Pertama, kedua, ketiga, ngado kok. Ngado dong. Hanya pertama dan terakhir, ya. Ingat pesan Bapak. Jangan sekali setahun Bang, ingat. Bapak tadi, Pak bilang ini yang pertama, koma tadi Pak. Koma, dia gini-gini ya. Gini-gini. Iya, udah deg-degan. Ternyata pertama dan terakhir. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu. Iya, Pak. Baiknya yang mewakili nanti kamu. Karena supaya kamu begininya pertama. Oh gitu, Pak. Ini, Pak, begitu kami datang ngejob bangun cok, keyboardnya langsung berhenti, Pak. Gara-gara ngomong aja nggak pakai berhenti. Enggak, udah tak bilang dari bangun cok. Kalau udah kami yang MC, matikan aja keyboardnya. Nggak jadi ngibut. Acara apa tuh ini? MPTB. Siapa yang perahu layar itu? Layarnya biak. Ini ada dong. Kok tak ada perahu layar? Tak ada perahu layar, Pak. Pak, saya sangka ini tadi acara MPTB loh, Pak. Iya itu. Tahu-tahu saya lihat di situnya. Iya. Happy dia. Lupanya Devi. Bang ya, ini lakukan Evan. Iya. Betul, luar Pak. Biasa. Tadi kita karena sambil belajar kita kan. Iya, Pak. Kita lagu lari atau melayu. Oh, lagu Melayu, Pak. Bang Uco. Iya, benar. Lagu. Iya. Aku tengok Bang Uco. Terus? Kalau gak kena fresh, kayak grogi dia juga, Bapak. Hai. Ini, mohon izin Pak Bupati. Kalau Bang Uco ikut ada kesalahan nanti ngiringin lagunya pusat di lumpur, Pak. Kamu pancing-pancing nanti kalau ada cek-cek. Iya, Pak. Mancing-mancingnya kita nomor satu ya, kan? Sayang, kemarin
Improvisasinya luar biasa. Di akhir-akhir detik-detik lagunya selesai. Endingnya? Endingnya? Mantap. Mantap. Jadi artinya Pak, kan biasanya kalau MC kan pasang-pasangan, berdua-berdua gitu kan Pak. Yeah. Ini udahlah tiga orang MC pakai penyanyi latar begini dari belakang. Ibu lagi mendampingi, Bu Sekda mendampingi lagi. Bang Ucu hari ini tumben mainnya bagus. Ini gara-gara minum Ultramil ini. Gara-gara puding Ultramil ini. Biasanya fresh care. Mantap kali Bang Ucu. Mantap kali ya, gak jadi push up. Takut kena push up deh. Ini kan gara-gara Mbak Devi Anggra ini. Iya Pak. Dan Mas Irwan Salim SAK sarjana akuntansi Pak. Akuntansi. Kenapa di hutan? Alhamdulillah Pak, akuntansi bagian penghitungan pohon-pohon. Oke. Iya Pak. Manajemen kepohonan ini. Kalau gitu enggak selesai. Belum Pak. Belum Pak. Masa cuma saat. Soalnya penampilan Bapak ini iya akan menentukan untuk penampilan akan datang. Ini polling SMS-nya ini sangat menentukan, Pak. Ini penampilan terakhir menentukan sekali ini, Pak. Iya, Pak. Siapakah yang akan tersenggol pada hari ini? Kalau letak antem ini. Saya Bu, jadi ini kebetulan ini dia, ini kan bagian perbeginian Bu. Ribet melulu. Dan mantan udah diribetin juga. Kapan lagi kan Pak? Ya, Mbak Devi dan Mas Irwan ya. Kalau gitu kita semalam di mana? Di Boter. Gitu. Iya. Semalam di Boter. Semalam di gak apa-apa. Pokoknya Bang Ucok harus bisa. Tak mau tahu. Itu Bang Ucok tanggung jawabnya ya Pak ya. Baik, semalam di Boter bersama Bapak Bupati Rekan Hulu. Bertahun-tahun di negeri orang, oh Malaysia. Oh Boter Pak. Bocah tegona.
cinta hamba, aku pun merana. Jangan merana pak, rakyatnya banyak. Mana dia? Itu dia pak, semuanya pak. Devi Anggraini dan Mbak Bali, Pak. Bali ya, Pak. Mbak Devi Anggraini dan Mas Irwan Salim semoga menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Sakinah, mawaddah, warahmat, cepat punya cucu. Amin. Ibu dan Bapak tadi ya, Pak. Oh, Bapaknya punya cucu, kirain Devinya. Laki dan perempuan sama saja. Iya. Yang penting cucunya itu soleh dan soleh. Amin. Dan jangan lupa sayang kepada keempat orang tua. Ya, bukan dua, dulu dua, sekarang empat dong. Ya, ya Bang Irwan, sama Mbak Devi ya. Jangan lupa ya, pesan Bapak. Oke, selamat menempuh hidup baru. Semoga bahagia. Dan selanjutnya Ibu Sekda. Iya, paket lengkap. Mewakili bapaknya. Oh iya. Iya, ini tugas lo, Bu. Tak ada cita dong. Mana ada cita dong. Yang harus sih kok. Baik, luar biasa. Mana tepuk tangannya untuk Bapak Bupati Rukan dulu bersama Ibu. Waduh, luar biasa. Kita temenin supaya Pak. Boleh, kita penanin latar ya Pak. Ayo, Bu Sekda, ini adalah utusan dari Boter. Silakan yang mendukung Bu Sekda kirim vote mulai dari sekarang, kirimkan ke 0812. Hah? Selanjutnya apa ya? 0812. Ayo Bu Sekda goyang atau apa?